kadang penuh dugaan. Coba lihat diriku, coba lihat dirimu. Apakah perbedaan kita? Janganlah kau pandang ku rendah. Akan aku Aunty, Nek. Juliana ke tu? Baba mana? Baba dalam bilik. Bye. It's okay, bye. Hello? Hello? Bingat tu, balong lagi, Lens. Kan tiap-tiap bulan sudah. Abang Bing in Britani. Macam mana pulang boleh dapat duit? Yuli, jangan terlalu enjoy saja. Belajar itu penting. Alah, bah, bukan just selalu. Lagipun... Bah, Babah paham. Babah cuma mengingatkan saja. Bah, tunggu tadi 3 hari ini. Ada duit tadi, Bing. Thank you, bah. I love you. Okay, love you too. Bah, saya bisa ya. Mau ada masa sekarang? Ada apa ke sana tuh? Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sajuk sudah kopi kita tuh, bang. Nak kita minum? Bah, biar tadi dulu. Ini nah, menyimak data dulu. Hilang sekarang. Bang, tadi Juna ada call bang, tapi... Tapi Juliana macam indah mau... Lin mesti paham.
Indah semudah itu si Juliana itu kan menerima Lien dalam familinya. Lien terus coba untuk mengambil hatinya. Sudah Lien coba, Bang. Tapi... Lien mesti teruskan coba. Semenjak mamanya meninggal, Juli cuma ada Abang. Sejak Lien dan Farah menjadi sebahagian dari keluarga ini, tentu tak sukar bagi Juli kan menerima. Bagi teh masa, mungkin lama sedikit, Abang pasti dia akan berubah. Boleh pula aku ambil tu barang dari kau. Tapi kau bagi kita aku diskaun lah. Mahal tu. Cacung bagi kita aku berapa kan ya? Tu, atun dah kira tu. Mana kira? Original kah? Buatan Jepun kah? Buatan India kah? Hutan Gurkha kah? Yang penting murah, bah. Dorang mana peduli. Dorang bagi kena bagi saja. Okey tu. Janji rong. Apa kan? Okey tu. Asal saya kau membagi aku diskaun baik, yang lain kau tim lah. Bah. Okey tu, bah. Thank you. Berapa sahaja? Setengah. Badan juga gambus seperti ini. Maaf. Hei, Jamal. Jamal lah ini. Hei, Mal. Makan kau sudah enggak? Tuli juga. Ma? Tidur orang rupanya. Pikir terbakar aja. Hoi. Tidur kau rupanya. Nemu di stasiun, Sef? Di stasiun, ah. Baru je dua hari lepas yang sebesar kita, Nek. Kau lah melihat dulu injin, Nek. Kemudian, tak akan melakukan mikirnya kasus. Kalau perlu, kau tarik sekretar ini ke WhatsApp. Kau cek injinnya bisa-bisa ya. Kau lihat dalam insuran atau nama company yang penarik kereta. Baik, Pihan. Baik juga kereta rusak di rumah. Mun indah, tercangang orang melihat Pihan memakai baju kot mengusah kereta di tepi jalan. Ya, terkibatnya itu. Mengantar kereta, arah mikir nak merumikan sepanar. Dia yang menyuruhannya, kan? Apa pulangnya yang disalahkan, Bang? Cuba tahan untuk arah Suhaimi. Suhaimi? Kenalan lama tu. Kalau Abang dah silap, serikatnya menjual kereta tu,
ada bahagian sebising. Abang pun ada jokan abang rundingkan sama dia. Bah, mari tah. Patutnya abang duduk di belakang. Baru kena dengan pakaiannya. Biar seluruh Brunei tahu yang pihin Datuk Iskandar ada driver perempuan. Ada dasar aja deh. Assalamualaikum. Ada orang kah? Bah tu nak tanda borang ni. Masih. Pukul berapa pimpin ku dengan Suhaimi? Tiga suku pihan. Tiga suku. Ini sudah 35 minit. Ada 10 minit lagi. Jalan lagi jam di bandara. Kau telefon Suhaimi, beritahu aku minta limut 10 minit. Minta limut? Dah jawab tu pihen. By the time kita sampai sana, tepat jauh pukul 3 suku tu. Dalam bisnes ini, kita ni mesti tahu menghargai masa orang. Mun kata ni lambat, beritahu. Jadi, orang hormatkan kata ni. Pukul berapa tu habis pihen kan berjumpa tu? Sudah jemput tadi, minta limut 10 minit. Artinya, tambah 10 minit. Nah, walaupun kata ini sampai, tepat jangka masanya. Mana tu tahu, ada apa-apa halangan di jalan itu. Baik tu pihan. Bah, ada apa-apa lagi pihan? Satu saja. File ini, kau tinggalkan saya di sini. Macam siok siap dilihat dalam komputer tak? Apa tu dilihat dalam komputer tak? Sore, telah layak dengan kecanggihan internet ni. Pasalnya, macam-macam boleh tanya dapati. Internet. Oh, internet. Sekarang ni, senang sudah. Duduk saja di kafe, tadi pun boleh bekerja. Pasal sana sini sudah ada wireless internet. Siok zaman masa ni, orang menemui datang ni dapat berceteng. Tapi macam bis kita ni, keraja pun di kafe kan ya. Beri sikit. Zaman baru, teknologi baru. Tuan apa? Aku Suhaimi kita. Aku pekerja baru di Syarikat Penatu Iskandar. Siapa? Okay. Tuan. Hello. Cakap. Siapa ni? Dari ofis pihen. Masa ni aku di bandar di kafe. Baba okay, no problem. Okay, alright. Thank you, baba. We'll be right back.
Minta maaf lah ya. Tadi kita rusak. Rusak? Patah. Ngalih kong nunggu. Minta maaf lah ya. Terus ke rumah kan, ya? Aulah, ke mana lagi? Ngalih ke lia. Hai. Di mana ya? Okey, tapi dia dapat lama. Bah, sekejap lagi ke sana. Bye. Bah, kemau. Tadinya leh balik juga. Bah, jalan sejak. Hai, Mak. Farah di mana ni, sayang? Belum balik-balik lagi. Ni petah Syasim, Ma. Orang ngalah orang menunggu. Bah, kerana Mama cakap sama Asim, okey? Ni Farah on the way balik ni, kan? Ni sekejap, Ma. Kan kemau saja jumpa kawan sekejap. Saya please, please, please. Okey, jangan akhir balik, okey? Marah Uncle sekarang. Okey, thank you. Love you. Bye. Bah, jalan. Eh, apa kan jadi kawan ya? Malam-malam bahas apa saja kau kan? Asal datang kemari kerja tidur. Asal datang kerja tidur. Ya, okay, sorry bos. Aku malam-malam ada kelas belajar, ambil kelas tambahan bos. Mau juga lebih pandai, lebih steady daripada kita nih bos. Oh, kan lebih pandai dari aku. Ah, kulis mana kau belajar ah? Nah, betulnya kulis itu lagi bos. Kenapa kita kan belajar kau bos? Tapi masalahnya, tidak ada wal tempat orang tua-tua yang macam kita. Orang muda cuma kau ni okey lah. Didi, main-main kau ni, kau seluruhkan kerja aku. Ah? Eh, bah, hari ini last aku bekerja ni. Besok, jangan kau kemari, untuk mau melihat muamu lagi. Ay, nak kena tu pun marah, bos. Gampang je, tu marah. Okey lah. Sorry lah, bos. Tapi kalau kita kan buang juga boleh pulang. Sampai lah hujung bulan. Hujung bulan? Kamu nunggu hujung bulan? Apa, kamu nyuruh aku bankrupt? Kerja bukan tidur saja, toh? Nah, yang terus-terus bankrupt. Cuma ni, jauh. Macam, kalau tu aku berhenti olah ni, ya. Nanti tepul kerja ku. Pul juga kerja kalau hujung bulan. Lagipun, mana ada pekerja kita lagi, bos? At least, dalam masa 2 minggu ni dapat juga kita cari pekerja baru yang steady macam kerja aku ni. Sekejap. Mana juga tu, ah? Bah, bekerja tu kau sampai hujung bulan, nenek. Tapi ingat, ah. Mun kau tidur lagi, aku potong gaji mu. Faham? Faham, bos. Thank you, bos, ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, bos. Sampaikan jodoh bos sama era penjira tu bos, ah. Amin. Terima kasih, bos. Mama, kita lari. Sakit kepala. Ani kan kau apa? Assalamualaikum. Pihen. Waalaikumsalam, Pihen. Selamat pagi. Lambat. Indah je, Pihen. Okey. Silam, Pihen. Masih. Maklum selama murah ni, bang. Pergerakan pun perlahan. Pihen ni fit masih. Minta maaf je, Pihen. Kalau indah, indah kan bumen baru. Susah-susah je, Pihen, kemari. Saja bakal menghilangkan stres. Sekali-sekala bincang di sini, indah je salah buat kalian. Indah je, Pihen. Senang, Pihen. Macam mana bisnes? Alhamdulillah, Pihen. Mesti je bekerja keras kan masa ni. Pasalnya, saingan pun banyak, bang. Mungkin menunggu rezeki datang dari langit. Oh, payah, tuang. Ya, tak. Dah aku datang kemari ni, kan merintis jalan. Mun pasal bisnes, Pihen. Kau lah confident arah Pihen ni, bang. Apa saya bentuk bisnes, Pihen? Ini apa, Pihen? Kau dah dengar Pihen kan melobi projek highway Trans Borneo, Pihen? Benar ke tu? Di mana kau belur deh cerita ni? Indah, Pihen. Tadi ada orang datang kemari. Ucapannya ia pegawai baru Pihen. Ia tak yang bercerita ni, Pihen. Apa? Pegawai baru? Thank you.
jatuh hanya manusia, inginkan kejayaan. Hidupnya yang penuh dugaan, coba lihat diriku, coba lihat dirimu. Apakah perbedaan kita? Jangan rendah, akan aku buktikan yang aku punya. Semangat tinggi, biarpun sekecil mana langkahku, ku pasti aku terbina jua, percaya dan yakin, ku pasti percaya. Numpat, jangan takut cakap dulu. Oh, my God.